Halo, halo, halo. Balik lagi bersama Binjai Work, toko velg dan ban mobil terbesar dan terlengkap di Cinere Depok. Kali ini kita bakal modifikasi mobil baru Hyundai Creta 2022. Ikutin terus videonya, jangan kemana-mana, stay tune. Dengan velg HSR tipe root ring 18, lebarnya 89. Jadi depannya itu nanti bakal rata body di Hyundai Creta, tapi belakangnya tetap keluar body sedikit. Offsetnya itu yang depan 40, yang belakang 35 dengan warna matte black atau black dove. Nah, kita balut dengan akselera Iota. Ini tipe ban untuk SUV atau bisa disebut juga dengan HT dengan ukuran 22555 ring 18. Nah, ini dia tipe Iota ST68. Ban dengan made in Indonesia tapi sudah diimpor lebih dari 5 negara terutama Amerika Serikat dan juga sudah SNI. Jadi gak perlu takut untuk pakai akselera. Cintailah produk Indonesia karena Pak Jokowi pun melarang kita membeli produk-produk impor. Kalau ada produk lokal, pakailah produk lokal. Nah, ini dia kita masuk ke proses balancing. Untuk bannya itu tinggi 55, jadi tetap empuk banget dan tidak mentok karena standarnya itu dia pakai 60. Nah, kalau angkanya sudah 00 seperti ini, itu tandanya sudah oke. Langsung nih kita proses untuk pemasangannya di Hyundai Creta. Nah, ini dia. Nah, tuh bisa kelihatan dia keluar dari body sedikit. Mempermanis, mempercantik. Tuh kelihatan manis banget, apalagi dengan warna velgnya yang dove. Super sporty tapi tetap memberikan kesan elegan. Untuk yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini atau kepoin marketplace-nya Binjai Work, Tokopedia, Shopee, bisa juga DM ke Instagram-nya Binjai Work. Di deskripsi udah ada link-nya, langsung diklik-klik aja. Atau bisa juga langsung datang ke toko kita di Jalan Cinere Raya nomor 126, lebih mudah lagi bisa klik di Maps searching Binjai Work, toko velg dan ban mobil Cinere. Nah, ini dia Hyundai Creta tahun 2022, langsung digantiin velgnya dengan velg HSR wheel. Masuk ke proses sepuring untuk pembelian velg dengan ban di Binjai Works free sepuring. Sepuring juga memberikan kenyamanan dalam berkendara apalagi di high speed tentunya. Setirnya juga jadi lurus, jadi ringan, bannya juga nggak cepat aus. Jadi nggak makan dalam. Nah, tentunya lebih awet dan irit bahan bakar juga. Terima kasih yang sudah menonton. Inilah Hyundai Creta. Jangan lupa subscribe.